bisa cepetan dikit nggak, Pak? Itu tuh, potong kiri. Pak. Ya, Mbak. Ini orang-orang pada kemana ya? Kamu telat datang ke pernikahan kamu sendiri. Kamu tidak akan pernah menikah. Dan kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu tidak akan pernah menikah. 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 Karena ku tahu kesempatan tak datang lagi. Lara mati. Nyala. Angkat. Good morning, sayang. Morning, Bi. Baru bangun ya? Enggak kok. Coba mana videonya? Gak mau, aku masih berantakan banget. Masa masih mahalusnya sama calon suami? Kalau kamu sudah jadi istri aku, kamu gak boleh bangun siang lagi. Setiap pagi harus ada sarapan dan kecupan. Video. Kan baru bangun. Bi, kamu ingat kan hari ini kita ada meeting sama Bu Susan? Pokoknya kita harus mastiin kalau semuanya udah nge-cover. Jam 4 kan? Don't be late. Nah, apa sih kamu? Kayak aku bakal kabur aja. Enggak, nggak apa-apa kok. Mikirin apa? Ya? Pernikahan kita bakal lancar, kan? Kenapa kamu nanya gitu? Gak apa-apa, cuma nanya aja kok. Bener? Iya, aku cuma nanya aja dan aku nggak tahu kenapa aku nanya kayak gini. Did you have nightmare or something? Yaudah, sayang. Yaudah, kamu hati-hati ya, Bi. I love you. Love you too. Bye. Mama lagi keluar nih. Nanti kamu temenin Mama tuker kebaya ya. Hari ini aja deh jadinya. Mama kosong tiba-tiba soalnya hari ini. Mama kayaknya mau yang dusty pink kemarin aja deh. Terus Mama juga mau nambah tamu undangan. Ingetin Mama ya nanti jangan sampai lupa. Oh iya Bi, jangan lupa tanya ke papa kamu bajunya gimana. Kasih tahu aja warna kebaya Mama biar dia nyocokin sendiri, oke? Bye. Jadi video privatnya udah jadi sih, cuman kalau misalnya masih butuh diedit, masih bisa diusahain. Sorry telat. Kerjaan di kantor. Udah makan? Itu lagu apa sih, sayang? Lagu kita. Nanti pas nikah, lagu ini akan aku nyanyiin spesial buat kamu. Buat? Kamu gak ketawa? Ya lucu aja, kamu udah mikirin nikah. Terus kamu gak mikirin nikah sama aku? Jadi nanti pas hari H, akad nikah itu harus beres jam 11 teng, karena aku tuh harus touch up dulu venue-nya, segala macamnya. Nanti ada prosesi kirap, diharapkan semua keluarga besar akan ngumpul di area-area sini. Aku mau kita buat private party aja. Iya, jadi orang-orang terdekat aja yang datang, nggak terlalu banyak. Ya emang sih simple, tapi kan manis. Kayak rooftop ini. Rooftop ini? 50 orang masuk kayaknya. We can make our vows. Under the clouds. Pas kalian masuk, video pre-wedding mulai. Setelah itu MC akan opening, dilanjutkan sama sepatah dua patah dari pihaknya Abi atau pihaknya Sejak. Nah, aku juga mau nanti kita buat putramennya di situ. Ya, Yujin ramen di situ. Terus aku mau ada meja-meja tamu di sini. Yes, I agree. Udah, aku malas ngomong sama kamu ah, serius. Yujin ramen di situ. Berarti Reno jagain. Kasihan banget dong. Bodoh amat. Okay, that means dia akan bikin speech kan? Dia pasti akan sombong banget because dia akan yang kenalin kita berdua. Yes, bener banget. Dan aku pengen Kania itu jadi bridesmaid aku. Harus. Untuk best man sama bridesmaid. Kira-kira siapa? Nanti briefing dulu sama aku kasih waktunya buat mereka kasih sepatah dua patah lah. Bridesmaid. Kita nggak ada bridesmaid. Bisa adik atau kakak atau keluarga terdekat bisa kok. Oke. Kalau basement? Enggak ada basement. Reno? Kita sepakat, no basement, no bridesmaid. Paling keluarga. Aku cuma seneng aja. Bakal ngabisin waktu berdua sama kamu. Aku masih bingung kenapa Reno nggak jadi basement. Pokoknya no basement titik, oke? Okay? Jelasin, ada apa? No. By the way, Mama tadi nelfon, kamu bisa kan fitting hari ini? Kok mendadak banget sih? Kan aku udah jelasin sama kamu, kalau hari ini aku ada ketemu sama pembeli ruko. Jadi aku nggak bisa. Mama yang nelfon. Lagian, kamu kok izin rame sama siapa? Sendiri? Nanti ada Reno di sana. Kenapa harus sama dia? Karena juga yang punya Eugene Ramen. Okay, look, you know what? You take care of Reno, I'll take care of the wedding. How about that? Hmm? Abi, please lah. Kita tuh sering banget berantem soal ini. Reno itu kan temen kamu dan dia juga partner bisnis aku. Kenalin, ini sahabat gue, namanya Abi. Nah, ini teman gue, partner bisnis gue. Tania. Abi. Senja. Udah ngapa? Gandengan mulu, nyebrang. By the way, kita belum foto bertiga loh. Foto yuk. Siapa yang fotoin? Bi, tolong fotoin. Kasihan banget, teman lo baru dateng. Zaman dulu tukang foto kawinan yang gini nih. Sorry ya. 1, 2, 3. Dulu sahabat, nggak lagi kan? Ya emang kalau udah nggak temenan sama kamu, dia harus musuhan sama aku. Lagian kenapa sih kali ini sebenarnya? Kamu turun di mana? Ini rame? Abi, lihat aku. Aku udah kehilangan banyak hal. Aku juga nggak mau kehilangan Reno. Sebenarnya kamu tuh dibahas kemana sih? Maksudnya? You always say like Reno's the saint of the world. Ya, karena semenjak Kania meninggal, cuma Reno yang aku punya. Terus aku? Senja. Mau kemana? Kita lagi gak satu tujuan. Aku pergi sendiri aja. Senja! Hey! Halo, Tante. Halo, Senja. Tante, maafin Senja ya. Senja nggak bisa nemenin Tante sama Abi ke butik. Soalnya Senja ada urusan. Oh, iya, nggak apa-apa. Oh iya, itu gaun kamu gimana? Kamu udah pilih atau mau Abi aja yang pilihin? Jadi besok kamu tinggal fitting aja. Terus sama papa kamu gimana? Udah fitting? Papa nggak fitting, Tante. Nanti biar diwakilin aja. Oh gitu. Ya udah, maaf ya Senja. Tante ngerti kok. Ya udah, nanti Tante kabarin lagi ya. Iya Tante, makasih ya. Oke, bye. Terima kasih, Mbak. Kalau gitu, saya pamit dulu. Iya, terima kasih. Aku nggak bisa sendiri. Hai Senja, gimana? Udah tanda tangan kok. Cuman orangnya udah pergi. Jadi nggak sempat ketemu sama lo. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apalah. Lagian juga aku yang salah. Udah makan belum? Makan yuk. Ayo, sekali-sekali. Lagian juga kita udah lama nggak ketemu. Yuk. Gimana sayang? Yang ini bagus kan? Lebih bagus yang ini kan? Suka nggak? Kamu kenapa sih sayang? Jadi papa pakai baju yang mana? Biar aja dia pilih sendiri nanti. Sekarang sendiri-sendirian ya? Kamu lagi mikirin apa sih sayang? Lebih enak ke berduaan atau dari sendiri? Kok gitu? Gini loh. Ketika dua orang bisa bersatu karena cinta, sebenarnya mereka tuh nggak bisa lepas dari ego dan kepentingan masing-masing. Gini nih, Bi. Ibaratnya kanvas sama cat. Itu dua hal yang berbeda, kan? Tapi kalau disatuin, jadi lukisan yang indah. Begitu juga dengan cinta. Ketika dua orang bersatu karena cinta, mereka tuh nggak bisa melepaskan ego dan kepentingan masing-masing. Cinta itu harus saling. Saling ngerti, saling jujur, saling dengar. Ya? Udah. Bantuin Senja, Gih. Dia tuh belum pilih gaun loh. Bingung kayaknya dia. Ya? Gimana kantor? Masih berdiri kok. Maksud gue kerja di kantor, bukan kantornya. Ya sama kayak ramen khas. Kerjaan aku cuma nyuruh orang. Makanya. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Thank you. Oh ya, gimana tuh? Bukannya lo pengen jadi stand-up komedian ya? Oh, sama ini. Akun jokes receh punya lo itu kemana? Jokes haki gitu? Udah nggak aktif? Hah? Sayang banget. Followersnya kan banyak. Ya habis gimana? Nggak ada waktu. Tisu. Oh, gue ada kok. Nih. Thank you. Ini kok ada kan ini udah ngomel-ngomel. Kalau kumpul kayak gini, jadi inget Kania deh gue. Merah dan hitam, karena kayak menurut gue itu terlalu mainstream. Jadi mendingan kita kasih kesan modern minimalis. Ngerti, cuma kan itu image ramen kan seperti itu. Loh, kalau misalnya lo mau bikin konsep ramen nggak harus selalu identik dengan merah hitam dong, karena itu terlalu mainstream. Jadi, gue nggak nyangka sih Kania bisa meninggal tiba-tiba. Dan padahal gue pengen banget ya jadi bridesmaid gue. Ya namanya juga serangan jantung. Gak ada yang pernah tahu. Gue juga sih yang salah. Padahal gue deket banget sama Kania. Tapi gue nggak tahu kalau dia lagi kecapean. Coba aja waktu itu gue peka. Pasti Ramen House masih ada. Dan dia juga pasti masih di sini. Gue udah buang cita-citanya Kania. Jangan sedih ya. Ini semua bukan salah kamu. Lagian Kania juga gak mau kamu terus-menerus jalanin diri kamu sendiri. Kan masih ada aku. Ya memang. Memang ada hal yang gak bisa kita pertahanin. Sama-sama. Bye. Hati-hati ya, Ren. Iya. Tadi kamu udah makan ya? Makan sama Reno. Tadi kamu makan sama Reno? Bi, please. Katanya cuma tanda tangan kontrak. Tapi ternyata makan bareng. Classic. Loh, Mam baru kirim guest list yang baru, jadi bisa dicek ya. Banyak banget tambahannya. Mama kan pasti akan undang teman-temannya ke pernikahan anaknya sendiri. Walaupun ini pernikahan kita, kita masih punya keluarga. Ya kan? Tapi kan kita janji dari awal, kita ngundang tamunya kan dikit aja. Kita nggak boleh egois. Kita harus saling berkorban. Hmm? Saling berkorban? Maksudnya? Aku tahu kamu lagi cari masalah. Hmm? And I do not want to do this right now. Kamu hari ini datang telat ke meeting wedding kita, terus tiba-tiba kamu marah sama aku, terus aku cari masalahnya di mana? Emangnya aku makan sama cewek lain? Hmm? Aduh, itu lagi yang dibahas. Reno itu temen kamu ya? Dan kamu bilang apa? Saling berkorban? Aku juga banyak berkorban demi pernikahan kita ya, Bi. Dan kamu pikir aku nggak berkorban? Kamu pikir itu gampang banget untuk ngebuang impian aku menjadi musisi dan menjadi orang kantoran seperti sekarang? Terus aku yang minta, aku yang suruh. Ya tapi harus kan? Iya sama kayak aku juga harus jual Ramen House karena kamu pacar aku sendiri nggak nggak suka kalau aku cuma bisnis berdua sama Reno. Banyak yang berantakan dalam hidup aku ya, Bi. Aku sampai nggak tahu mau ngapain selain nikah sama kamu. Just leave me alone! Aku minta kamu pergi. Aku minta kamu pergi, Bi. I love you too. Kedua mataku bertanya bagaimana ku terbawa larut ke dalam lingkar pusara kisah yang rumit dan sungguh tak biasa. Saja semua berbeda, takkan ada susah yang tersisa. Kania, gue butuh bantuan lo. Gue butuh bantuan lo. Call Senja. The number that you are calling is not available at the moment. Go! The number that you are calling is not available at the moment. Try again later. Nggak kemana-mana kamu hari ini? Enggak. Papa harus pergi hari ini banget. Ya, lebih baik lebih cepat lah buat mami kamu. Abi takut nggak punya cara untuk membahagiakan Senja. Kalau orang mau menikah tuh takut wajar, Bi. Normal lah. Tanggung jawabnya besar. Kalau kamu tanya Papa nih, sampai titik ini, apa Papa nyesel kawin sama Mama? Jawabannya pasti enggak. Kalau bahagia itu datangnya dari sini. Kita tuh kadang lupa hal-hal kecil tuh yang bisa membahagiakan pasangan kita. Atau kita sebenarnya tahu apa yang bisa membahagiakan pasangan kita, tapi kita nggak mau melakukan. Karena kita egois. Kalau misalnya kamu masih bisa membahagiakan pasangan kamu, sedikit aja, kamu harus perjuangin hal itu. Bude gimana perjalanan ke sini? Bude naik kereta lama. tahun 2024 masih juga lama. Badan Bude rasanya tuh sakit, ngerentek. Tapi nggak apa-apa. Untuk kamu, Bude rela pegel-pegel, capek-capek, jauh-jauh kemari. Apalagi lihat ponakan Bude yang cantik ini akhirnya menikah. Hilang tadi semua itu. Bude. Oh iya, hari ini tuh aku ada fitting. Bude mau ikut gak temenin aku? Gimana ya? Apa? Ya udah, Bude istirahat aja di sini ya. Tidur aja di kamar aku ya. Kamu tuh orangnya pengertian banget deh. Tapi maaf ya, bukannya Bude nggak mau nganterin. Nggak apa-apa Bude, ih. Yaudah, sekarang Bude istirahat, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reno? Senja, aku mau kasih hadiah pernikahan buat kamu. Apa? Ya, biarpun Kania udah nggak ada, dan kita udah nggak bersama lagi, tapi di foto ini kita masih bersama. Makasih, Ren. Calling Abi. Record sound. Abi, aku udah sampai di butik ya. Send. Message sent. Ya, Mbak Senja. Iya, Mbak. Ini dress pilihan Mas Abi. Oh, ini ya? Makasih ya, Mbak. Saya permisi. Iya. Cantik banget pakai baju ini. Gimana? Fix, lo mesti ambil baju ini. Percaya deh kata gue. Gak pernah salah pilihan gue. Sumpah lo cantik banget pakai ini. Pokoknya kalau lo ngambil baju ini, gue yang ambil. Ya jangan dong. Pasti gue ambil kok pilihan lo. Nah, pokoknya apapun yang lo pilih, yang penting lo nya senang. Oke? Beb. Ada temen gue bentar lagi nikah. Jadi bagaimana Mbak Senja? Gak jadi, Mbak. Saya ambillah cup sikun itu aja. Oh, baik kalau gitu, Mbak. Saya permisi dulu ya. Record sound. Bi, aku jadinya ambil dress pilihan Kania ya. Soalnya pilihan kamu nggak cocok. Love you, Bi. Send. Message sent. kamu jadinya ambil dress pilihan Kania ya. Soalnya pilihan kamu gak cocok. Love you, Bi. Kamu ngapain selain nikah sama kamu? Just leave me alone! Ketika dua orang bersatu karena cinta, mereka tuh nggak bisa melepaskan ego dan kepentingan masing-masing. Karena mencintai itu saling. Saling mengerti, saling mendengar. Kita tuh kadang lupa hal-hal kecil tuh yang bisa membahagiakan pasangan kita. Atau kita sebenarnya tahu apa yang bisa membahagiakan pasangan kita, tapi kita nggak mau melakukannya. Record sound. Record sound. I love you too. Send. Message sent. Ya, silakan. Terima kasih udah datang ya. Terima kasih. Silakan, silakan ke dalam. Bu Ratna, sudah ada kabar dari Yuni? Aduh, oh, itu dia. Kayaknya belum ada. Nanti saya update lagi ya. Ya. Saya ke dalam dulu, temani Senja. Ya udah deh. Aku mau info aja, kalau sampai sekarang Abi masih belum datang dan susah banget dihubungin. Oh, mungkin telat Bu. Soalnya dia emang suka telat sih. Sampai ke wedding sendiri pun dia telat. Hah, mungkin kejebak macet. Oke, ini masih bisa dimundurin maksimal sih 30 menit aman ya. Oh, makasih ya Bu. Ya. Kamu cantik. Makasih, Bude. Tapi kemana sih ini? Silakan. Sebentar lagi juga pasti datang. Bude ambilin minum untuk kamu, ya? Iya, Bude, makasih. waktu itu, aku bangun dari mimpi buruk. Aku kena macet di hari pernikahan kita. Aku lari dengan kencang. Dan pas aku sampai, kamu nggak ada di sana. Hari ini aku nggak telat datang. Aku hanya telat menyadari arti mimpi aku waktu itu. Senja, aku minta maaf. Bukannya aku nggak sayang sama kamu. Tapi aku nggak bisa memaksakan pernikahan ini. Karena aku takut. Aku takut aku nggak punya cara untuk membahagiakan kamu. Aku udah kehilangan banyak hal. Aku udah kehilangan sahabat aku. Mimpi-mimpi aku. Entah berapa banyak lagi yang hilang setelah kamu datang. Dan kamu adalah pelengkap kegagalan dalam hidup aku, Bi! Aku salah. Harusnya kita nggak pernah bersama. Aku berharap kita kembali di saat kita belum saling kenal satu sama lain. Mati. Lampu mati. Lampu mati. Kenapa sih? Kaki lo nginjek tanah gak sih? Enggak. Gue seneng banget kan Nia. Seneng banget pokoknya. Reno? Senja? Rambut lo bagusan kayak gini loh. Chef? Ya ampun, Chef Miyaki. Ya ampun, gue kangen banget sama lo. Apa kabar lo? Dan kita bakal bikin ramen khas paling hits Jakarta. Yeay! Irasemase! Guys, sumpah kalian nggak bakal percaya. Minya nggak ada ya? Lo tau, vendornya nggak datang kan tadi pagi? Lo waktu itu ketemu pengantar Minya di mana? Aduh, kenapa kok hujan begini sih? Irashimasu. Mama.